Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Hari ini Abang bersama Wendri. Halo. Dan juga Adit. Halo. Pakai helm di dalam mobil. Si bego. Oke, jadi hari ini kita mau ke Harko. Ngapain, Mon? Jadi kita mau jual bapau. Kita mau ini ngambil PC. Oh, PC-nya. Rizky Bilar gitu. Di sana udah ada Valdi Akbar. Jadi rencana itu kan konten Rizky Bilar ini mau di rutin ini, Dit. Oh, mau di tiap hari. Bener, makanya dia butuh perangkat yang kuat dan juga canggih. Maka dari itu dia order gitu. Kalian kita ke Harko Glodok mau nyari angpau. Ini bentar lagi Lebaran Cina soalnya. Iya, tanggal berapa ya Lebaran Cina ya? 12. Oh, 13. 12. Oh, 12 ya. Kalau 13 bukan Valentine. Valentine 14 ya? 14 Valentine. Woi, 13 14 mepet tuh, gila iya, nih. Sekalian kita ke puncak bareng-bareng. Ngapain? Ah, Valentine. Valentine ke puncak bareng-bareng. Ke Cimory. Ya. Ke Cimory. Ya udah lama nih enggak liburan keluarga bareng sama Ayah Leslar sama Bunda Leslar. Bunda Leslar, sejak kapan liburan lagi kita? Mahal banget nih Cimory. Ya, mahal segitu Cimory. Kalau banyak bukan soal masuknya, makannya dit beneran keketok banget. Kalau enggak mau nasi liwet aja. Bang, di Harko ada kentang ini enggak sih, kentang donat? Donat enggak tahu. Kentang kenapa? Itu yang di Harko. Gua aja enggak pernah ke sono-sono lagi dit ya. Setahu gua Harko tempat elektronik, Wendrik. Iya, makanya. Dulu kenapa? Sama tempatnya dulu jual kaset-kaset bokep tuh di Harko. Ya. Ya kan? Itu Glodok. Iya, Glodok. Kan ada Glodok. Ya tapi bukan di itu di luar-luarannya. Oh, iya. Biasanya gitu. Dulu lah kita SMP ya, Mon. Nyari-nyari ke sono ya, Mon. Enggak, gue SMA. Udah gitu juga ini tujuannya supaya kawan-kawan Leslar juga dimanapun kalian berada tuh, ya kalau channel Rizky Bilar udah rutin kan kalian juga seneng gitu nontonnya. Jadi banyak pilihan gitu. Bisa ke channel Rizky Bilar, bisa ke channel Dede, bisa ke channel Abang, bisa ke channel yang lain-lain lah, pokoknya kayak gitu. Tapi yang pasti kan channel utamanya kalau udah rutin enak ya, Dit ya. Betul, tiap hari gitu. Rutin. Nah, insya Allah kita juga dilibatkan dalam salah satu konten milik dia gitu, syuting beneran. Amin. Nah, makanya oleh karena itu supaya lancar, kita hari ini mau benar bantuin antar produknya ke yang kuning, Wen. Iya. Produknya ke mana? Apa bendera itu? Bukan, itu letol-letol. Ke rumah Bilar gitu. Oh, makanya iya. Mau tahu keseruannya gimana, ngapain aja kita ke sono? Ya kan liatin. Lihat dong. Oh, iya. Ini kan baru mau 3 menit iya. Gitu. Masa udah ya? Ditinggal gitu. Enggak apa-apa, nanti kan kita sambung lagi. Nah, pokoknya ikutin terus kesibukan kita hari ini dalam ngantar visi milik Rizky Bilar. Dadah. Gua tahu ini. Kita udah di Harko nih. Wah, dia tuh udah capek banget emang, enggak bisa kena AC, biasa naik truk sampah. Nah, sekarang kita mau jemput si Valdi. Sekalian kita mau ambil PC-nya gitu. Ya enggak? Iya, betul. Ini si PC-nya aja diambil. Valdinya enggak? Valdinya dibawa tapi di bagasi. Kita nanti mau PC apa, video call apa? PCR. Belok kanan di Jalan Semangat. Tuh, dikasih tahu, Bang. Belok kiri ke Jalan Buana. Iya, iya. Oke, kalau gitu deh ikutin kita terus ya, ngapain aja ya. Oke. Iya, ntar saya. Ini yang dulu ya? Ntar saya. Kalau kemarin aku udah
apa? Aja. Ngomong dong, ngomong. Oke, oke. Oke, Pak. Ada Adit males. Iya, iya, Pak. Oke, Pak. Gantiin dong ke sono. Ngomong dong. Ada Wendri lebih parah sih. Makanya gue jarang ada kan. Ya itu, karena sekarang Reno sama Wendri. Kapan nih? Udah males lagi. Satunya, ke ini ya. Ngomong dong. Ya, itu lagi ngomong terus gue. Lagi ngomong. Oke, besok kita udah di sini. Kita tinggal langsung ngambil unitnya terus langsung antar ke rumahnya Bilar. Kayak gitu. Oleh karena itu ikutin terus kita berpetualang di hari ini. Iya, makanya. Oke, jadi kita sudah selesai menjemput barang-barangnya. Kok begini? Kan bisa begini, anjir. Jadi ini barang-barangnya yang akan kita bawa ke rumah Rizky Bilar. Yang konon katanya harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ya, langsung aja kita tanya Valdi bagaimana? Ini perakitannya? Ini Valdi. Ini sebenarnya kita mau jemput Sultan doang nih. Gimana Val? Oke. Kayaknya udah siap nginep di rumah Bilar terus ya? Oh. Udah dong, maksudnya kan menuju Leslar Management. Anjir. Bagus, goreng itu bagus ya? Leslar Management. Gue juga baru denger nih Leslar Management. Iya. Ya, maksudnya biar rutin ya, uploadnya ya? Hah? Biar rutin produksinya. Iya, jadi kan banyak. Boleh, nah, tapi pas pasti gue ngomong ini pasti udah ada akun Instagramnya. Iya. Oh iya benar. Cepat ya. Salah, iya benar-benar. Tapi bagaimanapun ini demi memenuhi... Di, lu bisa nggak di-tut gitu? Bisa, tapi salah. Males nyari kadang. Ini pada nanti kita mau bikin namanya udah ada. Iya benar, ini demi memenuhi kepuasan hasrat kalian untuk menonton rutin Rizky Bilar Channel. Jadi Abah Valdi sampai niat merakit-rakit ini, senjata tempur ini untuk... Ini yang nggak tahu mungkin ini kan... Ini sebenarnya ini ya. Dia ngomong mukanya iya. Kan. Ini komputer. Komputer. Jadi kita ngerakit komputer ini. Kita senjatanya dulu lah, baru nanti rumahnya. Oh iya, kantornya. Benar. Kantor. Markasnya. Yeah. Jadi memang ini tujuan komputer ini untuk ditaruh di kasir karena Rizky Bilar mau bangun minimarket. Iya. Yeah. Asik gitu lah. Udahlah, saya aja nyorotnya, oke. Okay? Pokoknya kayak gitu, pengen tahu gimana lebih lanjutnya ikutin terus sampai ke rumah Rizky Bilar. Kan tadi kita udah bilang, nanti di mobil kita lebih intim lagi. Oh, oke okay, ya. Kelihatan barangnya dong. Iya, nantilah di mobil aja. Nih. Ya, ya. Oh, ini doang nih. Nah, ini udah datang nih jemputan. Oh, udah. Udah. Yuk, yuk. Oke, okay, assalamualaikum. Alhamdulillah seneng banget hari ini kita udah selesai dari Harkonya. Ngambil barang orderan dari Rizky Bilar. Sebuah PC yang sangat-sangat mendikdaya sekali. Ada PC-nya, Mon? Di bagasi. Yang pastinya ini bisa membuat sebuah video yang sangat menarik dan atraktif untuk Rizky Bilar. Kayak gitu. Pasti nah, gitu. Iya. Karena saya harus merakit kata-kata lagi abis itu. Yang pasti... Gimana? Oh tidak, karena tertiban oleh suara kita yang lebih merdu dari lagu ini. Tak terasa. Oke, jadi... Di sini katanya sih harganya mahal. Nah, kita mau nanya sama Valdi nih. Val, harganya Opal. Berapa, Val? Opal. Apa? Harganya berapa? Ayo coba, Valdi yang mana, ayo. Ayo. Ini, yang satu, Val. Ini pasti Valdi, ini pasti Falcon. Oh, Falcon Picture. Iya, Falcon Picture. Lu gak ngeliat awan, bentuknya kayak paru-paru tuh. Tuh, paru-paru. Udah diedit lagi, Val. Oke, jadi katanya harganya sampai puluhan juta, bener, Val? Bener dong. Bener. Apa yang bisikin sampai mahal? Speknya lah. Spesifikasi. Spesifikasi. Oh. Part-partnya, soalnya kita custom. Oh, RAM-nya? Merakit. 2 giga? Lebih dong. Berapa? 32. 32 RAM-nya. MB. MB. Itu satu lagu. RAM-nya aja 32 ya, berarti internalnya berapa? Lu nanya kayak di internalnya itu. Oh, kayak handphone aja. 4.000. 4.000? RAM-nya jauh banget sih. 4.000 giga, Dit. Bisa nyimpen berapa banyak, Dit? Berapa link itu? Berapa link? Berapa link?
macam-macam dari Asia, Jepang. Iya, maksudnya produksinya dari Asia dan Jepang kayak gitu. Jadi gitu guys, tujuannya supaya bisa memberikan video-video dengan durasi rencananya sih 2 jam sekali upload gitu. Ah, jadi kalian puas. Ini rapat Jokowi. Kan semakin puas kalian nonton ya kan gitu. Mantap lah pokoknya. Nah, ini kita lagi dalam perjalanan, nanti kita terusin lagi kalau udah sampai di rumah Bilar. Entah enggak tahu ada Bilar atau enggak, yang pasti kita anterin barangnya dengan selamat dan sehat kayak gitu. Oke ya. Alhamdulillah kita udah nyampe. Anter PC-nya ke rumah Rizky Bilar gitu. Aduh. Pokoknya setelah perjalanan yang gak cepet banget, alhamdulillah hari ini setengah jam doang karena lagi lancar jalanan. Make. Akhirnya nyampe. Iya, ini dia perlengkapan. Wih deh, mantep banget. Ini gak ada yang bisa megangin. Apa gak nahan dia di atas ya? Gak bisa nahan sih. Ini gak ada ikonnya mau. Kan bisa kan ditahan di atas. Bisa gak? Ya lu tahan, gue kan ngambilin bisa. Diam aja di situ, coba gitu. Ya, jadi ini rencana besok akan diaktifasikan langsung, dan juga servernya langsung ke Pentagon. Yang gini, jadi mantap sekali nih. Oh, itu beda. Oh, itu roti yang itu. Roh Kupang. Rotinya orang Kupang. Roh Kupang. Roti. Udah panggil. Pokoknya mantep banget. Dia juga sekalian belanja untuk server di tempat roti panggangnya. Iya. Mantep banget. Sukses terus untuk roti panggang, Roh Kupang. Roti duduk pangku. Roh Kupang. Luar biasa banget nih, kita mau langsung nih diangkat-angkat nih, kita juga udah bawa tukang-tukangnya langsung. Anjir, kita sewa tukang mas. Iya gitu. Mon, ayo tebak mon. Jadi apa yuk? Tarn serat lu mon. Hah? Serat lu di kasih tau sih dit. Ayo tebak jadi apa yuk? Tarno. Oke, mantep banget. Yuk kita ikutin yuk. Iya, nyampe sini dikunci nggak ada orang. Terus kata Bilar, antar aja ke Indosiar. Mantap banget perjuangan kawan-kawan ini. Seneng banget rasanya untuk mendukung program-program Rizky Bilar Channel. Nah, itu si Bobby kayaknya. Oh, iya, Bang Bobby. Kelihatan lampunya. Hah? Lampu apa? Atas. Oh, siapa yang masang? Lu, kau. Oke, kalau gitu deh. Yang penting tugas kita ngantor udah kelar. Ya gitu. Dan kalau pengen lihat hasilnya bagaimana, nanti di video-video selanjutnya tuh hasilnya. Oke ya. Nggak mau udah ada nih sama channel Mendikdaya. Lagi ngerokok, Bang. Oke, jadi kan kita udah kelar program nih. Ya, jadi habis berak konten juga. Kita langsung mau pulang nih. Kan semuanya udah kelar. Alhamdulillah. Coca-Cola pakai nasi ini benar-benar sebuah sesuatu yang sangat baik sekali untuk kesehatan. Jadi Ben ya, kita mau balik ya Ben ya. Yang penting udah kelar, kita kantorin semuanya. Ya terus. Malah story gua kamerain. Jadi dah kalau gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.